Persiapan hari ini, coba lapangan, pertandingan, dan di sini kami besok malam jam 9, kita bertekad bagaimana kita besok menang, berusaha untuk menang melawan Rans, sehingga kita peluang kita lebih jelas masuk ke semifinal. Kita tidak akan memikirkan apa yang dilakukan oleh Persiba Balikpapan dengan Persiba, itu urusan mereka. Tapi urusan kita, tim Persiba FC adalah bagaimana besok anak-anak bertekad untuk berusaha bisa menang pertandingan melawan Rans. Sekon di malam hari. Coach, banyak underestimate terhadap CJFC karena Rans 2 laga terakhir menang terus. Komentarnya seperti apa, Coach? Iya, sama Tuhan tidak terlalu mungkin. Pertandingan itu bukan masalah menang dan kalah. Pertandingan itu masalah bagaimana kita di lapangan berjuang keras, bertarung sampai akhir dulu. Jadi, okelah Rans menang lawan Solo dan lawan Persiba Balikpapan. Tapi kan kita, sama kita kan belum. Nah, besoklah penentuannya bagaimana kita menghadapi dia. Siap, makasih. Oke, makasih. Anda perlukan teknik di pertandingan dan pergunakan di situ, bergeraknya, movingnya, passingnya, ya, penting itu. Jadi kita, ya, jadi kita berpikiran bagaimana kita transisi dari jam bertahan cepat, jangan perpindahan bolanya lambat. Kalah bola, menang bola. Ini reaksinya cepat, jangan kalah bola. Hai pemirsa Seliput TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.